syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di aula kantor kepala desa Gajah Kabupaten Palu. Selamat pagi, menjelang siang, Bapak Ibu semua. Salam sehat untuk kita semua. Di sini saya, kami dari tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara ingin berbagi kepada Bapak Ibu terkait ilmu yang ada pada kami. Ingin kami share kepada Bapak Ibu. Hari ini kita mengangkat topik pemanfaatan dan pengolahan sayur atau buah hasil bumi desa Gajah Kabupaten Palu untuk kesehatan. Jadi memang ada di program Bimas Universitas Sumatera Utara bagian farmasi, emang karena kesehatan harus penggunaan manfaat sayur dan buah. Buah berupa sisa kulit dan daging buah. Betul apa ini ya? Karena yang diambil apa? Bijinya. Jadi kulit buah atau bijih sering disebut dengan kaspara. Itu yang kita bisa dikatakan merupakan limbah kulit kopi yang sudah dikeringkan. Jadi nanti kami akan tunjukkan. Ini kan ini biji yang baru dilepas bijinya. Ya kan, ini baru lepas bijinya. Karena Bapak Ibu biasanya ambil bijinya kan? Kulitnya kami jadikan kompos. Kompos, kan saya suka. Jadi nanti bisa kompos, bisa apa sebenarnya itu kan dulu. Nah, tapi sebenarnya untuk kesehatan ini gak kita kering, kalau kompos kan ditimbun-timbun asal-asal aja ya. Ini memang kita jagalah kebersihannya. Nah, ini dia udah kering. Jadi keringkan di bawah sinar matahari. Ya kan? Nah, ini yang disebut dengan kaspara. Nah, ini kaspara ini tinggi antioksidannya. Jadi kalau orang suka minum kopi, minum teh, karena rasanya khas, dia sudah melalui proses fermentasi dengan bakteri. Ya, agak asam sedikit, tapi sehat. Dia bisa mencegah gangguan pencernaan karena mengandung probiotik. Karena tadi sudah difermentasi tadi. Kemudian dia bisa meningkatkan sistem imun tubuh dan juga mengawetkan makanan. Karena tadi sudah kita awetkan prosesnya, jadi biasanya dia tahan hilang. Untuk mencegah kanker.
dimulai ya. 1, 2, 3. Kampus Merdeka.